Oke, okay. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sudah, saya sudah terdengar. Tes, Sudah saya sudah terdengar belum? dasar kehumlah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Eh uh, ini kita kembali melanjutkan. Ya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa Eh ba uh, kita kembali melanjutkan pembahasan tentang kitab Minhajul Usul karya Al-Qadi Al-Baidawi yang wafat tahun 685 Hijriah. rahimahullah. Dan terakhir kita sudah sampai di bahasan bolehnya Ijma dari kias, bolehnya ijma berargumen kias. Sekarang kita masuk ke turunan yang kedua, dan ini bolehnya <tuh> apa? Ijma berlandasan kias, ini ijma yang ulama itu mendapat orang per orangnya, gitu. itu berlandaskan kias, boleh. Dan itu turunan dari isu sebelumnya. Apa isu sebelumnya? Karena ini faraan dua cabang. Cabang dari mana? Cabang dari masalah Karena ada dua mas ada masail, masalah ulah, masalah tania. Masalah punya dua cabang. Cabang pertama isu yang sudah dibahas kan lu yaitu boleh boleh nggak ijma landasannya itu kias. Jawabannya boleh. Cabang kedua apa cabang kedua? Ini pelajaran kita hari ini. Kalau kias, eh maaf, kalau ijma itu substansinya sama dengan suatu hadis ini satu ijma substansinya sama dengan satu hadis umama ulama ijma ya suatu perbuatan hukumnya sunnah ternyata ada hadis menunjukkan itu apakah harus pasti bahwa ijma itu berlandaskan hadis tersebut harus apa enggak apa harus apa boleh ijma'nya juga ada hadis tadi dan ijma'nya sebenarnya ada ulama berpendapat begitu tuh landasannya kias landasannya sesuatu yang lain bukan sunnah dalil yang lain ya saya beri contoh kalau di kasus kita ini umpama ada masa mujtahid ada lima a b apakah nomor aja deh nomor apa huruf huruf ya. aja deh huruf ya. maaf ya. a b c d e ada hadis ya. berbunyi perbuatan x sunnah konteksnya ya substansinya perbuatan X sunnah atau di Nabi memerintahkan perbuatan X ulama A bilang perbuatan X sunnah X sunnah semua gitu bilang sehingga terjadi ijma apa ijmanya bahwasanya perbuatan X itu sunnah sementara ada hadis meanwhile ada hadis bahwa apa bahwa perbuatan ekshuna apakah harus ya dalilnya itu adalah hadis ini aja atau boleh yang a berdalil dengan hadis b berdalil dengan hadis c berdalil dengan kias d berdalil dengan apa orf misalnya atau maswali mursalah atau ayat dengan ayat Quran misal misal boleh nggak harus semua landasan dari hadis tersebut. Nah ini diskusinya. Apakah bisa difahami poin diskusi ini? Titik diskusinya bisa difahami nggak? Apakah bisa difahami? Bisa, Ustaz. Bisa ya. Dan itu turunan. Ya, turunan dari pembahasan dua pekan lalu. Bahwasanya ijma harus ada dalilnya. Ini yani, ulama A berpendapat ini sunnah atau ini halal. B bilang halal, 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 halal. Semua lama bilang halal. Oke. Okay. ada dalilnya. Masing-masing apa dalilnya? Nggak bisa. Selera pribadi. Selera pribadi nggak termasuk dalil. Hah. Kita baca. Al-Thani. Al-Far'u-Thani. hadithin la minhu. Bentar, saya mungkin bersihkan dulu biar enak. ijma yang sesuai ya. al muafiq masa al ijma al li hadisin yang sesuai dengan sebuah hadis la yajibu an yakuna minhu tidak harus dari hadis tersebut dalil khilafan li abi hanifah wa abi abdul basri berbeda dengan pendapatnya siapa abu hanifah dan abu abdullah al basri dalilnya mereka apa dan mereka gini Ijma harus ada dalil, oke, okay. setuju. Dan kita sudah yakin ya dengan melihat hadis ini. Bahwasanya hadis ini cocok jadi dalil, oke, okay. setuju juga kita hadis ini cocok jadi dalil. Nah, baru di sini berbeda. Kata mereka, Tema Abu Hanifah dan Abu Abdul Basri, wal aslu ada Pada asalnya hukum asalnya tidak ada dalil selain ini. Nah, jadi di landasan mereka selama kita nggak nemukan dalil lain kecuali hadis ini ya udah mestilah hadis ini yang jadi dalil mestilah hadis ini yang jadi yang jadi dalil karena kamu kata mereka karena yang ada dalil lain yang kita ketahui cuma ini dan hukum asalnya nggak ada dalil kalau al-aslu ada mudalil benar kita setuju juga al-aslu ada mudalil tapi tapi diterapkan di sini belum tentu tepat. Kenapa? Karena di sini pembahasan bukan Al-Aslu ada berdalil, tapi kita sedang bukan ada mudalil. Kita sedang ada mul ilmi bidalil. Dan ada mul ilmi laisa dalilan alal adam. Sekadar nggak tahu ada dalil apa enggak yang lain, itu tidak menunjukkan ketiadaan dalil. Itu cuma nggak tahu aja. Adapun masa awal Tashri atau pembicaraan topik lain betul, masalahnya nggak ada dalil. Al-Aslu ada mudalil karena dalil kan Berarti nunggu dulu wahyi atau nuzul wahyi. Wal aslu adamhu. Itu Betul, setuju. Gitu ya. Saya difahami ya. Wallahualaikum warahmatullahi Landasan jumhur termasuk madhab syafi'i dalam hal ini jawazu istimaid dalile li jawazi jitimai dalilain. Bolehnya satu kasus satu pendapat boleh nggak dalilnya lebih dari satu? Boleh nggak? Boleh. Boleh. Itu biasa dalilnya. Kita sering kalau baca dalam buku fikih al aslu fi hada al qiyas wal ijma misalnya atau badal ijma al qiyas badal ijma al kitab. Allah Ta'ala -ta bisa. Udah ijma, Al-Quran, atau kalau Rasul SAW disebutin firman Allah sabda Rasul biasa, dan ini memungkinkan dalam pembahasan fakirnya. Jadi, maksudnya lima dulu, 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 lima hadis barusan hadis aku, hadis tadi. Dan dari lain, misalnya istislah. Umama, ulama A dan B pakai dalil berupa hadis tadi. Ulama C dan D dan E istislah. Ya udah, bisa. Ijmanya terjadi. Yang penting ijma harus ada dalil. Dalilnya nggak harus hadis tadi aja. Bisa juga yang lain. Gitu ya. Allah Alhamdulillah. Almasalatussalih saya masalah yang ketiga Ala la, la yustarotun kiro kirodul tidak disyaratkan punahnya orang-orang yang berijma tidak disyaratkan punahnya orang-orang yang berijma jadi ulama di satu masa misalnya mujtahidnya ada lima a b c d e semua udah bilang sunnah 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 oke okay. kita udah bisa bilang lo detik ini ketika semua bilang sunnah detik ini ketika ulama yang terakhir ya gini a bilang sunnah b bilang sunnah c bilang sunnah d bilang sunnah kita nunggu siapa sekarang nunggu siapa sekarang berarti ulama satu masa cuma lima mujtahid a b c d e semua bil a bilang perbuatan x sunnah b bilang sunnah d bilang sunnah tinggal e apa yang kita sekarang kita nungguin ngapain? Apa kita tunggu sekarang? Kita nunggu komentar E atau nunggu E berlalu satu masa yang lama yang cukup bagi E untuk berpikir, untuk beristirahat, terus E diem aja. Nah, itu kan ijma' suku tidak kita bahas ya. Umpama kita nunggu, akhirnya setelah dua pekan, E berfatwa untuk beristirahat. Hasilnya adalah mengumumkan hasilnya sunnah. Jadi A bilang sunnah. B bilang sunnah. C bilang sunnah. D bilang sunnah. E ditunggu. Setelah dua pekan bilang sunnah. Oke. Okay. Detik E bilang sunnah. Sementara mujtahidin di dunia cuma lima. langsung terjadi ijma apa enggak? Detik itu, detik oh. eh sunnah langsung terjadi ijma enggak? Ijma. Langsung terjadi ijma. Nah, ini sekarang isunya. Langsung terjadi ijma itu yang benar. Pendapat yang benar menurut Madhab Syafi'i. Tapi ada pendapat lain di menurut usulian Ya. Yaitu apa? Pendapat yang mensyaratkan bahwa lima limanya ini mesti wafat dulu lima ulama ini yang udah bersepakat di detik tertentu teng mereka sepakat itu nggak langsung di ketok ijma terjadi nggak tungguin dulu tunggu kapan tunggu Sampai lima, -lima. Wafat. tunggu apa lima limanya wafat harus lima limanya yang wafat dicatat nama-nama mujtahidin saat itu <laughs> kenapa begitu Kenapa begitu? Argumen mereka kan bisa aja ini, bisa aja. A setelah bilang sunnah berubah pandangan. Betul, berubah pandangan. Enggak enggak enggak. Kalau jadi wajib. Nah, A, terjadi cuma enggak. Kalau yang benar menurut mata Syafi itu udah terjadi ijma duluan sunnah. Berarti ketika A meralat jadi wajib. Berarti pendapat yang diralat pendapat barunya nih pasti salah atau mungkin benar? Mungkin benar. saya ulang, saya ulang. Kalau kita pegang posisi usul fikihnya Madhab Syafi'i, bahwa ijma sudah terjadi di detik E bilang sunnah, eh bilang sunnah hari ini misalnya, ya langsung hari ini 26 Oktober gitulah misalnya terjadi ijma. Ternyata 31 Desember ulama A bilang enggak-enggak, saya ralat, jadi wajib. Pendapat baru ini, wajib ini. Kalau kita udah bilang ijma sudah terjadi di 26 Oktober, 31 Desember ulama A bilang saya ralat, jadi wajib. Pendapat barunya nih mungkin benar apa pasti salah? Salah, keliru. Nah kalau udah kita bilang udah ijma, maka kita bilang pendapat barunya pasti salah. Hilaf itu apa maksudnya sedang silap ya ulama A silap Jelas <guna> menyelisih ijma. Gitu. Nah tapi kalau pakai pendapat lain dari usliin yang mensyaratkan namanya inkirodul al asr atau di sini pakai istilah lebih akurat inkirodul mujmiin wafatnya para ulama yang berijma tersebut. Jadi ingat inkirodul asr yang dimaksud il al asr itu ulama ul -ulama, maksudnya ulama-ulama yang berijma itu dia itu ya karena bukan semua mustahid yang ada. Nanti muncul lagi mustahid baru dihitung lagi terus. Ya, ya nggak ada ijma lo gitu, nggak ada bisa nggak ada ijma, nggak nggak terjadi ijma terus. Ini maksudnya inkrodu laser ini, inkrodu al mujmi'in. Wafatnya para apa? Ulama lain berijma atas itu. Supaya mereka nggak ngubah pikiran. Ini, pola pikirnya begitu. Dianggap bahwasanya ijma itu terikat pada orang jadi orang. Orang ini harus terus berpendapat begitu. Padahal enggak yang benar ijma ter, terkait dengan pendapat orang, pendapatnya. Jadi sekali sudah berpendapat dan semua mujtahid ada 10 mujtahid satu masa, 5, di contoh kita 5. Sekali dia berpendapat, pendapatnya sama 5-nya, lima udah ijma. Ketok palu, terjadi ijma. Meskipun orang tersebut nanti ada yang berubah pikiran, nggak enggak urusan. Nanti sudah terjadi, pernah terjadi. Ini cuma gitu ya. Nah, kita katakan la yushtaratun qidul mujmi'in kata Imam Al-Bidawi tidak disyaratkan. Inkhirat itu punah. Ini yani wafatnya para mujmi'in ulama yang berijma. Kenapa li anna dalil bidunihi? Karena dalil sudah terjadi tanpa wafatnya mereka. Apa dalil yang terjadi? Ijma. Ijma sudah terjadi sudah terjadi ijma. Ketika eh bilang saya sepakat sunnah atau saya juga berpendapat istiadat saya menunjukkan hasilnya bahwa perbuatan tersebut sunnah. Sudah terjadi. La inna Allah la ijma'u ummati ala dholalah Wa may syakara rasul min ba'di mata bainul dawa wa tabi' sabilil mu'minin. Sudah terjadi. Tanpa harus menunggu inkiratul asad. Qila' au. dibantah. Wafaqa alini sohabat radulahanhum fi man'i bay'i ummil waladi thumma raja'at. Jalil yang bilang nunggu wafat dulu adalah dulu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu pernah satu masa berijma bersama para sahabat atau kita bilang aja bersepakat karena kan kita sedang bahas itu disebut ijma bukan apa nunggu wafat dulu para yang ulama-ulama yang berijma baru disebut ijma apakah nunggu wafat dulu para ulama yang bersepakat baru disebut ijma kan itu soalannya jadi kita bilang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Minin itu pernah bersepakat bersama seluruh mujtahidin di satu masa tentang apa? Tidak bolehnya menjual umul walat. Umul walad itu apa? Umul walat ada yang tahu? Budak yang melahirkan anak tuannya. Budak yang melahirkan anak tuan. Jadi tuannya mohon maaf ya berhubungan berhubungan seperti suami istri ya dengan budak tersebut rumah kemudian, sampai hamil kemudian hampir melahirkan ingat harus melahirkan baru umur walat umur walat satu istimewa jadi Islam memberikan kompensasi memberikan ya keistimewaan bagi umur walat jadi jangan dikira wah nggak enak banget nggak enggak, enggak justru itu ada keistimewaan budak ya kayak perempuan yang seperti itu dia ada keistimewaan keistimewaan mungkin bisa dibahas di fikih tapi intinya ada keistimewaan salah satu keistimewaannya di sini di mana sempat terjadi kesepakatan para mujtahidin di satu era dari era sahabat termasuk Ali bin Abi Thalib bahwa umur walad tidak boleh dijual. ini setelah udah jadi umur walad nggak boleh dijual lagi. Terus gimana? Ya jadi milik tuannya, tuannya meninggal nanti merdeka. Gitu ya. Hmm. Tapi lawan diskusi kita bilang sumaroja kemudian Al-Binatul Radlanhu menarik pendapat ya yeah. kata Al-Binatul Radlanuka narai wa rayu Umar alla yubana dulu pendapatku dan pendapat Umar dan pendapat para sahabat lain umrul walad tidak dijual tidak boleh fakat raaitul ana bai'ahunna sekarang saya memandang boleh dijual hmm. kemudian berkatalah atau para yang di sekeliling Ali bin Al mengomentari ro jamaah habu ilaina min ro ika wahdaka alam pendapatmu bersama para mujtahidin di era sahabat di satu era dari era era sahabat tersebut itu lebih apa itu lebih kami sukai daripada pendapatmu sekarang sendiri ini yani, masyarakat di masa Al bin Abdul Rahman tidak setuju dengan perubahan pemikirannya Ali bin Abdul Rahman perubahan istiadat beliau lebih setuju kesepakatan dulu. Nah, tapi lepas dari itu, lepas dari itu, di sini yang jadi titik pendalilannya adalah bahwa Ali bin Abi apa? Menarik pendapat beliau setelah sudah sepakat. Ya, di sini udah, udah Umar udah wafat. berarti udah selisih beberapa tahun. Nah, Al-Qadil Baidawi itu membantah begini. Warud Damil Argumen ini ditolak dengan mana mana ini ada mutaslim kalau di ilmu debat di usul fikih ada di kawadihul ilah dan di kawadihul kias mana ya, ini kita la nusalim an naliyan radhiyallahu anhu kana yarji min nah, kita tidak terima bosnya alim menarik pendapat tersebut artinya kita menolak keabsahan klaim riwayat tersebut nah. itu makna pertama kata Imam Isnawi. La nusallimu subuh terruju Makna kedua, makna kedua dibawakan Imam Isnawi juga. La nusallimu subuh tal ijma'i qabla rujuk. Makna kedua adalah kami syafi'iyat menyatakan kami syafi'iyat tidak menerima klaim bahwasanya sudah terjadi kesepakatan full seluruh mujtahidin saat Ali radhiyallahu sepakat. Jadi misalnya kita sebut saja di masa Umar ya. Yeah. Ali radhiyallahu bilang apa? Enggak boleh. Ya, yeah. boleh jual budak wanita. Umum yang umur walad. Terus masa beliau, masa kualifan Ali. Beliau bilang boleh. Nah, ini ada dua. Ini kan berarti rujuk beliau setelah sudah ada kesepakatan di sini ijma rujuk. Berarti kesepakatan di sini dilanggar. Kalau dilanggar berarti Ali tidak mana-mana sebagai ijma. Kata Al-Qadil berarti mana? Kami nggak terima nggak terima apa nih nggak terima dua kemungkinan nggak terima Ali rujuk jadi beliau melemahkan riwayat ini dikatakan ini keliru atau nggak terima bahwa di masa Umar pun semua musyahid sepakat jadi Al Khodil Baydoi justru membuka kemungkinan dan nah, ini sejalan dengan yang disebutkan Imam Ar-Razi dalam Al maksud bahwa berarti di zaman Umar pun belum ijma makanya Ali Rodlanu bisa menarik pendapatnya beliau nggak sengaja melanggar ijma enggak atau lupa sudah terjadi ijma enggak karena memang belum ada ijma waktu itu jadi bisa dibayangkan misalnya waktu itu mujtahidin ada sembilan ada dua puluh ya Ali Rodlanu Umar dan 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 mungkin lima belas bilang nggak boleh tapi harus ada lima lagi kita enggak tahu pendapatnya atau malah justru membolehkan lima tadi Ali Rodlanu kemudian cuma mereka nggak sepopuler lima belas atau dua lah atau tiga lah sahabat mustahhid di masa Umar tiga dari 20 itu bilang boleh menjual umul walat. Maka Ali ketika bilang boleh, ah, itu sebenarnya cuma tidak melanggar ijma, cuma memilih ke pendapat lain dari pendapat-pendapat yang ada. Paham ya? Kata beliau gini, qul li anna kalam Ali radhiyallahu wa abi da wa abi inna min dulal ittifaqi jama'atin alaihi la ala annahu qawlu kullil ummah. Karena perkataan Abi das salmani ya, tabi'in beliau rahimahullah itu cuma bilang gini roh ma'al al jamaah al jamaah enggak enggak serta merta difahami sebagai ijma bisa aja membuka kemungkinan itu belum ijma kenapa begitu nah kata imam isnawi ini lebih kuat kemungkinan kedua bahwa memang belum ijma karena apa karena sejumlah sahabat didapati di masa umar juga berpendapat boleh menjual budak umur walad boleh gitu. jadi simpulannya ali tidak melanggar sepakatan semua umat sehingga dari situ bisa diambil kesimpulan apa istirahatun kiradil asr istirahatin kiradil mujmiin Enggak. Cari fahami nih jadi yang benar memang belum ijmanya ya kalau belum ijma kasusnya seperti kalau A B C D udah bilang sunnah eh diem A ah, narik kembali boleh nggak? Saya balik lagi ke A B C D E umpama A B C D E ya A B C D udah bilang sunnah, sunnah, sunnah. eh belum eh masih diem Terus A, sebelum E jawab nih. E belum belum ngomongin pendapatnya. Masih mikir, masih istirahat. E menarik, jadi makruh. A maaf, A menarik jadi makruh. Terus E bilang sunnah. Pertanyaan saya. Terjadi ijma nggak? Kalau kayak gini ceritanya. Terjadi ijma nggak? Enggak, Enggak, kenapa enggak? belum semuanya bersepakat. Ya enggak, enggak pernah semuanya ada satu detik sepakat. Ya enggak. Ketika eh bilang sunnah, telat. tahun takut kutip ya. Kenapa? Kan A udah keburu apa? A udah keburu. Revisi. Revisi, merah di makruh. terbaru eh bilang sunnah, ah, telat. <laughs> ya itu misalnya terjadi ya. Takdir Allah, ya Allah. Kan ijma menunjukkan hukum Allah. Ya Allah menakdirkan ya para mujtahidin ya sesuai dengan kehendak Allah, sayang hukum Allah. Allah misal. Gitu ya. Oke, mana mana bisa difahami. E, tentang al-masalah ah dan al khamisah kita bahas di pertemuan mendatang insya Allah. Terima kasih dan semoga kalian yang berkenan. Insya Allah kita teman pekan depan itu terakhir tentang atau ya pekan depan e, kayaknya pekan pertama ya setiap pekan pertama setiap bulan kita libur. Jadi pokok pertemuan Mendatang, lah. Insya Allah, Nggak harus pekan depan itu kita bahas dua ini, kemudian masuk ke kias di pertemuan setelah itu. Tolong besok, terima kasih banyak. Semoga semuanya suka. Sudahlah, lantas kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.